Percakapan atau lebih tepatnya adu argumen antara anak Hotman Paris Felicia Hutapea versus Luna Maya menjadi viral dan perbincangan netizen. Sebab direct messenger atau pesan pribadi melalui Instagram itu diungkap ke publik, sehingga ada kesan Luna Maya seperti memarahi anak Hotman Paris setelah disentil soal candaannya terhadap orang yang tengah mengalami kesehatan mental. Isi DM Luna Maya dikuliti anak Hotman Paris ini pun mendapatkan tanggapan dari MHS atau Mental Health Service, lembaga yang bertugas untuk bergerak dalam edukasi terkait orang-orang yang tengah mengalami kesehatan mental. Felicia pun menilai keduanya masih selektif ketika harus melontarkan candaan dan tidak asal komentar, sebab hal itu akan mengganggu orang-orang pernah atau tengah mengalaminya. Komentar inilah yang kemudian membuat Luna Maya mengirim DM ke anak Hotman Paris itu.